harus pada rajin, biar masa depannya terjamin. Hah? Sonya? Sama Nana? Mau pindah kemari, Be? Ya, gitu deh. Bagus dong, Be. Sonya sama Fatime kan sepantaran tuh, Be. Timnya ada barengan nih. Sepantaran, bukan sepantaran. Keren semua harta lo. Bang, masih banyak rezeki yang halal, Bang. Ngapain pakai cara yang haram? Jangan banyak bacot lo. Ya udah nolongin kita. Aduh, kebayang tau gak kalau gak ada lu kita jadi gembel kali ya. Makasih ya. Lain hari, cari taksi liat-liat dulu. Yang aman, eh? Oke. Yaudah, kami tinggal dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cowok yang nolongin gue itu kayak di film-film, kayak di film-film. Datang dadakan tapi ngangenin. Cuki. Jak. Ini buat bayar makan siang. Ngeles aja lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue punya rencana brilian. Gini rencananya. Jadi nanti Sarah datang ke ruangan kesenian. Pas dia datang ke ruangan kesenian, langsung lu tutup pintunya dan lu matiin lampunya. Tapi sebelum lu matiin lampunya, gue udah ada di dalam sono. Jadi pas lu matiin lampunya, gue bakal jadi hero di situ. Gue bakal nyelamatin dia. Ya, untung-untung aja gue dipeluk sama dia. Wah, setuju kali aku, bos. Ini bagus, bos. Ini bagus. Tapi awas lu ya. Harus berhasil nih rencana. Oke? Okay? Oke, bos. Mantap. Where is everybody? Kacanya ada meeting cheers di sini. Oh, siapa yang matiin lampunya? Masalah aja. Somebody please help me. Open the door. Pintunya ada kunci, Mas. Hah? Mana kuncinya? Ini, Mas. Lu ngunci serak jidat lu aja. Mending jidat lu kinclong. Permisi, Mas, ya. Iya. Yeah. Please. Beautiful. Benny. This is your plan? Hah? Bukan. Benny. I'm so scared and you are so stupid. Sarah! Ya Allah, kenapa jadi gini sih? Gagal maning, gagal maning. Gimana ya, bos? Anget. Anget kok, anget. Anget banget. Kayak kompor gas. Panas dong, bos. Enggak, dingin. Ya panas lah. Macam binar saja kau, bos. Apa kata mamaku nanti di sana? Kalau kau sudah pelukan sama Sarah. Oh iya, gua pelukan tadi. Pelukan sama kambing. Iya, yeah. I hate you. Jadi, lu kagak berhasil ya, bos? Lu berhasil? Berhasil lu ngerek gue. Bos, kita sudah pakai rencana yang oke pun juga, bos. Kita tak berhasil.
Apalagi kita tak pakai rencana, bos. Makin hancur, bos. Hah? Sabar aja, bos. Emang udah nasi belum kali? Bos. Halo, Pak Im. Sar. Pak Im, you mau gak nonton movie sama I? Ada film bagus loh. Apa, Sar? Bem gak suka nonton film. Bem suka silat. Iya, Pak Im. Ayo dong. Terus Rayu deh mau nonton apa? Jadi kita bisa nonton berdua. Jalan-jalan berduaan. Ketime. Rayu. Ntar pulangnya bareng nih. Duh, maaf Im, Fatime nggak bisa. Soalnya saudara Fatime kan baru masuk sekolah hari ini. Jadi Fatime pulangnya harus bareng sama dia. Oh, ada anak baru ya Fatime? Emang Bayi belum tahu? Ya, Bayi ketinggalan. Bayi kemana aja? Biasanya kan Fatime yang kasih tahu. Kalau Fatime kagak kasih tahu, Bayi kagak tahu. Iya, kamu gak berisik. Tapi kamu telah merusak bukunya tuh. Sorry, mister. I didn't sengaja. I cannot take it anymore. Aichu bener-bener gak suka kalau lihat Baim sama Fatima getting closer. Ya udahlah Sarah, biarin aja. Lagian mereka kan gak jadian. Anggap aja itu bukan masalah buat kita. No dong Mini. This is a big problem. Pokoknya Aichu gak suka kalau si Baim sama Fatima dekat-dekat. Sarah cemburu buta. Ih, Mini. Aichu bikin Aichu makin bad mood deh. Emang Mini imut. Ih, sebel. Apaan sih? Ih, lo mau gue kenalin sama cowok nggak? Cowok model B. Model B? Hah, apaan tuh? Model B, biasa. Gue ngapa gue mau. Nih ya, pokoknya buat gue sekarang gue itu cuma mau kenalan sama superhero-nya gue. Nggak usah GR lu. Gue ini mau ngenalin cem-ceman gue udah dari lama. Tapi lu juga gak boleh ambil. Gue cuma mau ngenalin lu sebagai sepupu gue. Oh, gitu. Oke. Jadi gue kenalin ya. Ya ampun, ya ampun. Lu lihat dia tadi. Lu lihat enggak? Hah? Lihat apaan? Itu pokoknya. Oh, oke, oke. Gawat, gawat, gawat. Oke, bye. Mana lagi tuh cowok, ah? Oh, gue udah maksimal belum ya? Ntar ketemu dia, gue lepek lagi rambutnya. Terus minyak-minyak. Oke. Maaf ya, maaf, maaf. Ih, kamu maksudnya. Kamu kan yang nolongin aku waktu itu kan? Iya deh, pasti iya kan? Aku masih inget loh, beneran. Iya. Yang kemarin gue tolongin. Oh iya, lu sekolah di sini? Iya, sekolah di sini kebetulan kan. Ya, emang udah takdir sih kayaknya. Bentar. Makasih ya Allah. Sumpah banyak banget kalau doa aku tolong dikabulin kayak gini. Akhirnya aku bisa ketemu lagi sama Mayro. Eh, apa diem aja? Sariawan ya? Tuh sakit gigi? Enggak apa-apa. Senyum seneng. Seneng aja gitu. Iya udah tuh, udah bel tuh. Masuk duluan ya. Iya. Iya. Dah. Lucu! Lucu! Soalnya lagi...
lagi jatuh cinta. Pangeran. Enggak, maksudnya kamu. Mau pulang ya? Bareng ya? Mau ya? Udah, ya aja deh. Oke? Ya udah, terserah. Baim. Kamu udah punya pacar belum? Belum. Loh, kok kamu gak tanya aku sih? Emang gak penasaran ya? Apa yang ditanya? Lo mah udah pasti punya kan? Belum! Belum punya. Tapi kayaknya sebentar lagi bakalan punya pacar deh. Syukur deh. Berhenti lo! Ki, Cok, kenapa? Bah, macam mana pula kau ini? Calon pacarku dipegang-pegang sama kau. Emang sompret lu. Mending kita berantem dah. Kenapa ujung-ujungnya berantem sih? Gue pegangan aja kagak. Gue kan kagak ada apa-apa sama dia. Serius lu? Serius. Ki, Cok, lu berdua tuh kenapa sih? Dikit-dikit pakai otot, dikit-dikit pakai otot. Kagak capek apa? Ya udah. Berantemnya tunda besok. Cek. Son ya, mau gak gua antar pulang? Ki, kau memang sahabatku, Ki. Apa kata mamaku nanti kalau ternyata aku tak dapatkan Sonia, Ki? Lu tanya aja mama lu. Apaan sih? Gue itu cuma mau dianterin sama Baim. Bukan sama lo, minggir. Ih. Wah, seru banget. Terus, jadi tadi tuh lo jalan sama cowok yang udah nolongin lo. Iya, dan lo tahu gak sih, ternyata dia itu satu sekolahan sama kita. Kebayang dong, kebayangkan pastinya. Satu sekolahan? Siapa namanya? Lupa ya, tanya namanya, nama penting ya. Lupa. Iya, ntar cepatnya gue tanya namanya. Tapi lo harus bantuin gue. Oke, bantuin coblangin gue sama dia, ya. Ya udah, pokoknya lo tunjukin dulu ke gue orangnya yang mana, oke? Okay? Cakep, catet secepatnya, oke? Oke. Meow. Pasti lagi ngomongin cowok nih kan? Siapa sih cowoknya? Cetar bahana badai. Ulalah ya. Hei anak kecil, ini urusan orang gede, bukan kamu, tahu nggak? Tahu. Kakak Sonya, anak yang kecil juga bisa yang jadi besar. Nanti juga bisa jadi besar sih. Buset. Jawab aja ya. Rempong. Rempong juga boleh. Dadah. Stres. Ya, gue jalan duluan ya. Mau mana? Mana Aiki? Kok gak diajak? Ah, enggak. Ngapain ngajakin lu? Ya. Pokoknya Mini, I tidak mau tahu. Baim harus jadi my boyfriend. I really really falling in love with Baim Mini. Every day I always ingat-ingat dia terus. Jadi I harus bagaimana dong Mini? Please, I really need your advice. Waduh, kalau masalah ini sih misinya berat banget, Sar. Soalnya si Baim itu udah deket sama si Fatimah dari kecil. Jadi kita nggak akan pernah tahu isi hatinya mereka itu kayak apa. Terus I harus bagaimana dong Mini? I harus berbuat apa? Kalau you benar-benar mau deketin si Baim, Sarah harus deketin si Baim secara langsung. Sarah datengin ke rumahnya Baim, deketin bokap nyokapnya Baim. Nah, ketika Sarah dapat kesempatan, Sarah tembak deh si Baim.
And what if I failed, Mini? Tenang aja, Mini akan berusaha supaya Baim bertekuk lutut sama Sarah. Really? Hmm. Baim, my future boyfriend. Sabira, Sabira, sini cepetan. Apa, Bang? Ada rampok lagi biar ayah hajar. Bukan. Lu demen amat berantem lu. Lihat tuh siapa yang datang. Wih, mobilnya keren banget. Wow. Kwen. Apa Kwen? Mangga Kwen nih. Keren, Bang, keren. Ah, lu dia yang bule, lu yang perlo. Bilang aja Kwen gitu. Keren, Bang. Iya, keren, keren. Assalamualaikum, Uncle, Auntie. Waalaikumsalam, Neng Sarah. Cepet-cepet sediain, sediain apa aja yang kita punya, lo sediain. Cepet, iya, cepet. Bang, nih, yang bening ya. Lu jangan bilang air putih nggak ada ya. Cepetan. Ayo, Neng, masuk, Neng. Jangan di luar aja, ih. Enak, enakan dalam. Yuk. By the way, Uncle, I bawa roti canai. Kan kacanya Baim suka banget sama roti canai. Salah, bukan si Baim yang suka roti canai. Nih, mengkal rojak yang temen. Oh, it's okay, Uncle. Kalau begitu, roti canainya buat Babe aja. Iya, iya, iya. Makasih banyak ya. Ayo masuk dalam aja. Rojak. Ngapain sih lo, calon mantu gue, lo ajak ke rumah lo, hah? Apa-apaan sih lo? Dengerin Ki, lo kalau ngomong jangan sembarangan lo. Lo gak pantas punya mantu bening, pantas sih punya mantu yang buta, lo gak? Yeah. Wajar, gue punya calon mantu bening. Hah, bukan kayak lo, kagak pantas, hah? Punya calon mantu bening, hah, dari London nih, London. Oh itu masalahnya. Begini Neng Sarah ya, si Baim sama si Fatime itu memang bertemenan sejak kecil ya. Tapi cuma berteman doang, gak lebih dari itu. Percaya deh sama Utang, Babe, Uncle. Begitu ya, Uncle? Iya. Terus kenapa dong sekarang Baimnya belum pulang-pulang? Palingnya juga dia lagi main sama temennya. Atau enggak di kemusola biasanya. Are you sure, Uncle? Apa jangan-jangan Baim lagi jalan-jalan lagi sama Fatima? Kayaknya enggak deh. Enggak mungkin Baim jalan sama Fatime. Soalnya apa ya, Neng Sarah? Nih, Uncle Babe Encang udah wanti-wanti ke si Baim. Awas, Im. Lu jangan terlalu dekat sama si Fatime. Tuh. Thank you so much, Uncle. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Batang dua. Uncle, I wanna go home now. Kamu mau kemana? I mau pulang saja sekarang. Oh, gitu. Iya, iya, dan sekarang. Bye, Uncle. Salam. Fatime, maaf nih ya, bukannya Encang ngusir lo. Ini kan udah mau maghrib. Mendingan lo balik deh, ya. Nanti carinya Babe lo gimana? Deh. Semuanya kudu bisa silat ame ngaji. Anak Betawi enggak suka usir.
usilin. Biar kate lawan seribu, kalau bener tetap dia maju. Gak suka petang tang petang tang, lo jual pasti gue beli. Kalau perlu gue borong. Anak Betawi harus pade rajin, biar masa depannya terjamin. Anak Betawi enggak boleh males, kalau enggak mau rezekinya digiles. Kalau enggak mau rezekinya digiles. Kalau enggak mau rezekinya digiles. Anak Betawi hampir semuanya kudu bisa silat ame ngaji. Gosh, from stupid again. Hello? Telepon gua diangkat. Telepon gua diangkat. Lu dengerin gua gak sih? Dengar, bos. Beri gua tepuk tangan dong. Keplukin gua, beri gua tepuk tangan. Yang meriah. Telepon aja dulu. Belum apa-apa, udah minta diteprokin. Setuju, Tuki. Kita hemat tenaga dulu lah, bos. Kodok. Benny. What do you say? Kodok? Bukan, Sarah. Ini gue lagi ngomong sama kodok. Ya sudah, hurry up. I don't have a time. You mau bicara apa sih sama I? Sarah. Sarah. I have something to talk this. Is about Lope. I don't want to talk about love with you because I'm not a stupid like you. Sarah, kok jawabannya gitu? Di sini jawabannya bukan gitu. Di sini tuh jawabannya, oh love that. What? Im. Waiting for. Penny, kalau you mau dapat jawaban seperti itu, you bilang saja sama Eki or Ucok, not me. Oh gitu. Yes. Bye. Sudah matiin sama dia. Bos, gimana ya bos? Tahu nih. Tadi dia jawabnya pakai bahasa Inggris. Diterima tak kau? Tapi sih kayaknya diterima. Wah, langsung disebar bos. Pamali, berita baik kagak disebar. Betul tuh bos. Apa kata mamaku nanti bilang? Kalau ternyata bos Penny sudah jadian sama si Sarah, itu harus dimention di Facebook bos, di Twitter. Oh gitu ya? Iya bos. Oke deh. Nah, lo lihat nih. Bal, mention gue lihat nih. Iya bos. Lihat ya. Ah, mana? Bos. Ah. Oh iya. Kedeketan. Tuh kan? Ha. Jawabannya. Hah? Bos, dari muka lu kayaknya seneng banget bos. Pasti jawabannya I love you too ya. Kodok, muka gua panik, cemas. Gimana sih lo? Ini jawabannya I hate you. Waduh. Wah, salah ketik kali deh bos. Iya bos, cobalah bos, kau cek lagi lah. Ah, tahu, gua gak peduli. Ya Allah, kenapa sih gua selalu kalah sama si Baim? Gagal mau deketin Sarah. Emang tuh gue kurang apa, ha? Gue kurang apa? Lo lihat gue. Gue ganteng. Iya enggak? Ha, ganteng. Imut. Tuh, cibi-cibi kan? Imut, ganteng. Kaya lagi. Kenapa sih, bos? Kau selalu kalah sama orang susah, bos. Hah? Hah? Diceplosan aku. Kabur! Bos, sudahlah bos, sabar. Apa kata mamaku nanti kalau ternyata kau marah-marah terus? Iya bos, kagak enak diliatin banyak orang. Ah, gue gak terima. Masa iya gue kalah sama orang susah? Gue kan kaya, ganteng, unyu-unyu-unyu. Masa gue gak diterima? Aduh, kalah lagi gue nih. Masa cuma gue ditolak? Buset deh kelakuan lu. Sampah segitu banyak lu berantakin. Nggak punya sopan santun lu. Ganggu aja lu. Emang kenapa? Lu berani sama gua? Lu
udah salah nyolot lo. Widih, dia berani sama macan di kampung ini. Udah, pisahin yuk, 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 bos. Ya, bos. Nama apa lo? Sudah, bilangin nama bos lo tuh. Santai gimana? Ini masalah hidup gue. Oh iya bos, kalau ini masalah hidup lo, mendingan lo bunuh diri aja dah. Hah? Bunuh diri? Iya, nenek moyang lo ya sono. Biasaan ngomong asal mulu gak jadi bismillah. Bos, bos. Aduh, never give up dong Sarah. Masa gitu aja udah nyerah? Lagian, ini tuh kesempatan bagus banget. Jam olahraga ini, lo langsung deketin si Baim. Nah, lo bawa deh tisu atau anduk, apa aja deh yang bisa nunjukin bahwa lo itu perhatian sama si Baim. Gimana ya, Mimi? Ah, semangat dong. Fighting, fighting. Fighting, oh fighting, ha. Yuk, fighting. Okay. Let's go. Bos, ini lem cap gajah nungging, bos. Dijamin kokoh dan top chair. Mamaku juga sering pakai lem ini, bos. Awas lo ya. Kalau sampai lem ini enggak manjur, lem ini gua masukin ke mulut lo. Tenang saja kok, bos. Ayo. Hai cantik. Hai. Yuh. Kalian kalau mau nyapa Mini, ngaca dulu pakai kaca nako. Di, lu ngaca pakai kaca spion bajai. Dia calon pacar gua, bos. Bodoh, gua pikirin. Sini. Cepat taruh lemnya di sini, cepat. Cepetan, Jabri. Udah, bos. Oh, wow. Kalau misalnya si Baim kodok nggak mau duduk di sini, lu pancing dia duduk di sini. Oke, bos. Oke? Oke, bos. Alhamdulillah. Lu kenapa, Ki? Hari ini kita pelajaran olahraga. Lah terus, kamu ngapain masih di sini? Ayo cepetan ke lapangan. Ayo. Iya, Pak. Aduh. Lah. Kok ada suara robek begitu ya? Udah. Ayo anak-anak, kita mulai olahraganya dengan pemanasan terlebih dahulu. Ikuti Bapak ya. Kita mulai dengan jogging. Ya? Iya, Pak. Yuk. Tuh. Hah? Dua, tiga, empat. kok malah pada ketawa? Hah? Emangnya lucu? Ayo ikutin Bapak. Kita jogging. Dua, empat, lima. Kalau kalian masih tertawa begini, kapan dimulainya? Hah? Ikutin Bapak. Iya, Pak. Ayo. Satu, dua, tiga, empat, lima. Cepetan. Enam, tujuh, delapan. Dua. Ayo, dua, fighting. Tiga. Empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kenapa, Saj? Kok orang bingung gitu? Nyariin apaan? Nothing, Baim. Nggak nyari apa-apa kok. I cuma mau ngasih you... towel. Kok aja lagi keringetan? Bos, jangan diem aja dong. Iya, bos. Macam mana pula kau diam saja begitu? Masa lu kalah mulu sama si kodok sih? Bos, ayo bos. Iya. Cepat kau, balas dia bos. Bisa gue dorong-dorong. Stupid, stupid. Benny, kurang ajar kamu. Untung bapak pakai daleman. Maaf, 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 maaf.
Lagian beli celananya di pinggiran Priok sih. Bolong tuh. Aduh. Bentar, Bapak punya urusan dulu. Urusan. Bye-bye, Mister. Bos. Ya, ini bos, bunga. Nah, iya, kata siapa, Somai? Ada pepatah bilang, katakanlah cinta dengan bunga. Moga-moga banjur. Mungkin lo dedek. Tapi hati lo romantis ya. Yeah, mau dibantuin kagak nih? Ya, mau dong. Tapi awas kalau kagak lagi. Dijamin, bos. Nih. Laporan, bos. Pan. Bos. Tenang, bos. Sudah aku pasang tulisan tadi, bos. Wih, keren. Sekarang PR-nya, gimana cara gue menyatakan cinta dengan bunga ini? Oh, tenang saja kau, bos. Serahkan sajalah padaku. Nih, bos. Ki, minggir kau. Ini bunga memperlambang cintaku padamu. Hai mati. Maukah kau menjadi pacarku, Butet? Oh. Sudah lama ingin ku rasakan cintaku padamu, Butet. Masya Allah, Benny. Ngeri ya sekarang ya. Gara-gara gak dapetin Sarah, jadi berubah haluan kayak gitu. Terimalah bunga ini, Butet. Hai mati. Hei Uco, ku terima cintamu dan bungamu, Chan. Udah balik aja nih, serem di sini. Baik gitu bos caranya, bos. Oke gak bos? Mantap kau. Eki. Oh. Maukah kau menjadi pacarku, Eki? Begitu, bos. Kau hebat, Ucok. Oke, bos. Kau hebat. Kau hebat. Awas kau sampai gagal. Diam sama bos. Diam. Sama bos. Tereng. Wow, romantis banget. Tapi siapa yang buat ya? Ay, calon nih, Mini. Siapa yang buat ini? Siapa? Sini. Halo, Sarah. Lo pasti udah liat tulisan itu ya? Itu tulisan gue yang buat. Lo punya mata kan? Bisa jadi. Oh ya, Sarah. Gue pengen ngasih sesuatu ya sama lo. Benny, you bilang ini flower? Iya, ini blower. Hah? Flower, bos. Iya, itu maksud gue. This is the most ugly flower that I ever seen. Jelek banget bunganya. Iya, Sarah. Ini bunga khusus untuk lo. Karena ini untuk menyatakan rasa cinta gue untuk lo. You, Benny, you are really, really, really super duper duper stupid. Let's go, Mini. Cupid. Sarah! Kenapa bunganya lo hancurin? Lah, mana gue tahu? Emang udah nasib lo kali, bos? Maksud lo? Maksudnya, bos, kau tadi terima lagi sama si Sarah, bos. Hah? Nggak terima lagi? Jadi gue? Stupid! Bos! Bos! Im, belajar yang serius ya. Lo lawan nih babi namanya lo. Sekalian belajar gimana kalau seandainya lo dikeroyok sama orang banyak. Iya. Yeah. Siap ya? Hah! Hop! Bang, kenapa bang? Tapi, aduh, pinggang gua nggak enak tuh, sakit banget. Ya terus gimana nih? Lu aja yang terusin, lu aja yang terusin. Aduh. Im, lawan mak lo. Ayo Sabire, lawan si Pak Im. Lawan mak. Boleh juga bini gue mainannya. Anak Betawi hampir semuanya kudu bisa silat ame ngaji. Bang, teleponnya bunyi.
Udah angkat aja Sabire. Wah, saya angkat. Halo? Assalamualaikum. Suara perempuan. Siapa ini? Ini Eis. Siapa? Eis. Eis mana? Oh, gue tahu. Lu Eis yang punya warung nasi ya? Nuhun. Eis yang punya warung nasi, bener. Tapi ini teh saha? Maksudnya Aye. Aye bininya Rojak. Ngapain po telepon-telepon laki Aye? Aduh teh. Punten ya teh. Tolong bilangin sama Bang Rojak kalau Eis besok mau pulang ke kampung. Siapa sih nelpon? Nuhun ya teh. Assalamualaikum. Bu, halo? Halo? Jah. Mati. Kampung. Bang. Nih, ada telepon dari cewek. Hah? Ngokak jer. Perempuan yang nelpon. Kagak usah gitu kali, Bang, kagetnya. Aneh. Eh, Sabira, gue gak pernah ngasih nomor telepon baru gue ini ke orang lain. Apalagi ke perempuan. Loh, namanya Eis. Oh, si Eis. Eis Tea. Iya. Eis ngomong apa nih? Katanya dia mau pulang kampung. Hah? Ngapain sih pulang kampung pakai telepon lagi orang? Coba aja tuh, telepon. Oh, gue telepon ya. Siapa ya? Nggak nyambung kok Sabire. Bunyinya oralit. Deh, bagus. Samperin sana ke rumahnya. Tanyain kenapa nelfon-nelfon aja. Gue nggak ada apa-apa sama dia beneran. Lah buktinya no, pakai telepon-telepon mau pulang kampung, pakai telepon segala. Itu dia mau pulang kampung, nelfon gue. Emangnya abang supir pribadinya? Sabire, woi. Sudah. Pakai nelfon-nelfon segala mau pulang kampung. Telepon si Juki, jangan telepon gue. Is. Is. Tumbenan nih warung sepai. Pi, Bang. Pai. Gak biasanya loh. Ini biasanya jam segini udah buka nih sampirnya. Kok abang tahu kalau ini udah buka? Ya kan abang sering lewat sini kalau mau pergi kerja. Is! Assalamualaikum! Eh, Bang Rojak. Po, nyari Is, Po. Jimmy, nyari Jimmy. Nyari Is. Tadi dia tuh pamit mau pulang kampung. Katanya mau ngambil duit sih buat bayar kontrakan nih. Oh, dia pulang kampung. Yaudah deh, makasih Bang ya informasinya. Nah, kalau gitu-gitu deh, pamit dulu ya, Pak. Iya, iya. Assalamualaikum. Salam. Pulang kampung, Is. Bang, sebenarnya ada apaan sih? Ada apaan emangnya, Sapire? Orang ada apa-apa juga. Gua nggak ngopi deh. Ngopi di rumah, Bang. Beda, Sapire. Ngopi di rumah sama di mari. Bedanya? Kalau di rumah, nggak ada gula terus. Kalau di sini ada. Itu. Mana ya gulanya? Manis, dong. Gak usah dibilang kali itu, Ma. Emang lu manis, seletep. Nih, duitnya. Ais, semoga betah ya. Tinggal di rumah kontrakan nih. Tuh duit buat bayar rumah kontrakan nih. Sama biaya hidup sebulan. Nah, uang kontrakan yang sono, Kang Juki nanti yang bayarin ke Haji Kupra. Aduh, kumaha ya juragan. Eis teh bingung, serba salah. Di satu sisi, Eis nggak mau gangguin rumah tangga Bang Rojak. Tapi di sisi lain, Eis teh butuh uang ini, juragan. Tadi malam, Eis sudah telepon Bang Rojak. Sebenarnya Eis bingung. Aduh, kumaha deh juragan. Eis jadi kepikiran.
Dede. Nggak usah dipikirin tuh. Ya? Masalah cetek tuh mah. Tapi juragan, habis ini teh juragan nggak nyuruh apa-apa lagi kan ya sama Eis? Oh, dijamin. Tugasnya Eis cuma nelpon yang kayak semalam. Handphonenya biar Kang Yuki aja yang pegang ya. Ntar kalau mau nelpon lagi, serahin lagi deh ke Eis. Sini. Sok atuh. Iya. Nah, ya udah. Nanti Kang Yuki sering-sering kesini kok. Tenang aja. Ngapain atuh sering-sering kesini juragan Yuki teh? Berkunjung. Ngelihat Eis manis. Woi, lu lihat-lihat dong gue naik sepeda. Kagak sengaja, Bang. Beneran. Im, gimana nih, Im? Tadi, Mas. Tadi, Mas. Baik mulut lo. Aduh. Si Sarah aja bisa jadi ketua Cheers. Ngatur sana, ngatur sini. Masa sih lu kalah sama si Sarah? Bah, tak pernah aku lihat kau jadi ketua bos. Apa kata mamaku nanti, bos? Payah kali kau. Udah, jadi ketua kodok. Terus, terus, gantan gua terus. Eh, lu masih betah gak sih jadi anak buah gue? Seharusnya lu cari cara, cari akal, ide. Gimana caranya gue bisa dapetin hatinya Sarah? Ye, kodok kawe, bos. Sekarang, kau ikut aku, bos. Hah? Rencana-rencana? Paling rencana lu berdua gagal lagi? Bos, dengarkan dulu saja, bos. Aku ada rencana baru, bos. Supaya kau bisa deketin lagi si Sarah, bos. Gimana tuh rencananya? Dengarkan, bos. Mumpung Sarah lagi latihan, bos. Ini waktunya. Pas Sarah diangkat ke atas, bos. Aku sama si Eki berdua, bos. Akan pura-pura menabrak dia, bos. Dan dia terjatuh. Gitu, bos. Gua tahu nih. Pas si Sarah jatuh. Terus sama si bos ditangkap kan? Nah, iya kan? Wah. Gua demen cara kayak gini nih. Gua demen. Pas nabrak jatuh gua tangkap. Hop. Lalu ditangkap. Gua peluk, gua suka dengan meluk-meluk. Oke, gua pakai cara lu berdua. Tapi awas. Apa bos? Sampai gagal lagi. Sekarang berangkat. Yeah! Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Kantin sekolah makan bakso. Tanya, itu doa acara baru, hah? Update direksis. Ya ampun Sonya. Lu tuh ya, kalau mau makan tuh berdoa dulu sebelum makan. Bersyukur sama Allah, malah foto-foto. Ceramah mulu. Oh ya, ngomong-ngomong mana nih cowok yang mau lo kenalin ke gue? Dia lagi nggak ada di sini. Ya udah, terus dikenalin ke gue nya kapan? Tapi gue sih yakin gebetan gue itu lebih keren daripada gebetan lo. Yang ada juga kerenan gebetan gue. Lo harus lihat dulu orangnya kayak gimana. Tapi lo nggak boleh suka. Awas aja kalau lo suka. Pokoknya ya udah cepetan sekarang lo makan. Terus gue kenalin. Gue tahu dia lagi ada di mana sekarang. Gimana? Makan. Betawi, hampir semuanya kudu bisa silat ame ngaji. Im, Bapak sudah dengar kamu itu menguasai bela diri silat. Jadinya Bapak setuju kalau kamu mau membentuk ekstrakurikuler silat. Dan kalau kamu mau pakai ruangan ini buat latihannya ya, saya setuju. Cakep. Beneran nih, Pak. Kamu ngeledek ya? Tanda, Pak. Alhamdulillah. Iya. Bapak setuju.
Apalagi bela diri silat itu kan baik. Lebih baik ya digunakan kepada hal-hal positif daripada dipakai tawuran, ya kan? Ya kan? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Iya, Pak. Tapi dulu Bapak bisa silat. Pak. Jangan ditanya. Bisa. Bisa. Ya, cuman aduh, Bapak itu lupa ya. Terakhir kali itu SD Bapak bermain silat itu. Udah lama banget dong, Pak. Ya makanya Bapak nanti diajarin sama kamu lah. Ya, satu gerakan, dua gerakan gitu. Ayo. Boleh, Pak, boleh, Pak. Gimana? Nendang ya, nendang ya. Oh, boleh. Kaki kiri di depan. Iya. Ya, nah. Terus? Tendang, tendang. Gimana lagi? Enggak. Ya, selalu gue ceritain ke lo itu yang nolongin gue. Nih dia nih orangnya. Beneran. Hah? Makasih ya kemarin udah nolongin. Aduh, coba gak ada lo. Gimana ya nasib gue? Aduh, makasih ya. Iya, sama-sama. Bukan Aiko kok yang nolongin. Kamu lagi nolongin. Ya cuma numpang lewat. Tetap aja, lo itu penyelamat hidup gue. Nih timnya orangnya. Tapi ini waktu itu aku bilang saudara aku Baim, ini Sonya ini Baim. Sonya, ingetin ya, Sonya. Iya, Baim. Sini. Wah, apaan sih? Fatimah, lo tau kan kalau kata orang cinta pada pandangan pertama. Kayak gue pas liat Baim pertama kali gitu. Lo tau kan rasanya? Tau kan rasanya tuh? Iya. Sayang ya, gue itu masih SMP. Tapi gak apa-apa deh. Gue berdoa sama Allah supaya gue dapet jodoh. Tapi jodohnya itu Baim. Ya Allah ya. Amin. Manis banget. Lo setuju kan kalau gue pacaran sama Baim? Setuju dong, pastikan, iya kan? Iya aja deh, biar cepet. Oke. Cakep. Yaudah, kita langsung aja yuk. Anak Betawi, hampir semuanya kudu bisa silat ame ngaji. Anak Betawi, enggak suka usil, awas jangan diusilin. Biar kate lawan 1000, kalau bener tetep dia maju. Gak suka petang-tang-petang-tang, lo jual pasti gue beli. Kalau perlu gue borong. Anak Betawi harus pada rajin, biar masa depannya terjamin. Anak Betawi enggak boleh males, kalau enggak mau rezekinya dikiles. Kalau enggak mau rezekinya dikiles. Kalau enggak mau rezekinya